Bang. Hei. Hei. Bangun. Ding 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 bangun. Bentar sayang. Abang sih nyolek-nyolek itu oneng ye. Biar mancung. Emangnya kenapa? Iya, yeah, kalau yang semalam jadi anak, biar anaknya hidungnya mancung. Aduh, mau. Udah jam berapa sih? Loh, 7:30. Anak masakin air ya. Hmm. Jangan lupa sekalian kopi ya. Iya, iya. Cakep ya, kalau gini ya. Cepetan. Iya. Neng, 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 ngapain sih ribut-ribut? Oneng udah pergi ke pasar. Kopi juri yang dibikinin Oneng mana, Mak? Lu pengen ngopi? Iya. Yeah. Iya, Mak. Sebentar ya. Iya. Tumben. Lu mau kopi instan apa mau kopi tubruk? Juri sih lebih enggak suka yang instan, demen yang tubruk. Ini kopinya, lu tubruk dah. Ha. Bikinin gua kopi. Tapi kopinya pakai kopi gue nih. Tetap bayar ya, Bang. Gimana sih lu? Kan kopinya kopi gue. Tapi kan gelasnya gelas siapa? Gulanya gelas siapa? Airnya air siapa? Masa mau gratis, Bang? Bang. Ye, Abang minum kopi di warungnya Poleha, enggak mau nungguin Oneng. Nah, lu. Lu ngebangunin gue jam berapa? Jam 7:30 kan? Iya. Sekarang jam berapa? 9:30. Masa gue mau minum kopi aja sampai 2 jam? Dulu ame emak. Terus Oneng pergi ke pasar. Di pasar gak ada. Ya Oneng pergi ke terminal. Beli apaan sampai ke terminal? Ini. Bikinin kopi sekarang ya. Nih lu bikin kopi. Sana. Ntar bawa kemari. Iya. Yeah. Neng, cepetan. Majalah gue bawa kesini. Bang, gak jadi deh. Ntar aja bikin kopinya. Minum kopi susah banget. Ngapain lu? Baru sekarang lu nyeduhin kopi. Ya kan abang tahu Oneng baru pulang. Seharusnya lu tuh duluin kepentingan gue. Ini malah beli majalah. Ya udah maafin Oneng deh bang. Nih, minum nih kopinya nih. Gue udah kenyang makan kopi. Ini One, teman sekampus Mila. Lagi main ke tempat Mila. Pokoknya sekitar sini juga. Itu kontrakannya tuh. Yang mana? Itu yang ada jemurannya. Oh, itu. Tapi itu bukan jemurannya Bang Ucup. Itu jemurannya si Said. Dia emang orangnya sembarangan. Bentar ya.
Said memang anaknya selatu diri. Dia tuh suka... Cuk! Ngapain jemuran ente-ente taruh sini? Neng, gue ini laki lo. Ya iya, Bang. Ya makanya, lo harus nurut sama gue. Iya, orang Pak Ustadz juga bilang kayak gitu. Kalau emak lo nyuruh apa-apa, lo harus ngomong dulu sama gue. Ngerti? Iya. Neng, beliin gue sabun di warung Haji Nasir, ya? Bentar, Mak. Oneng mesti nanya dulu sama Bang Juri. Gimana nih, Bang? Mesti nyiapin nasi dulu buat Abang, apa beli sabun dulu buat Emak? Lu nanya di depan Mak, lu. Artinya kalau Mak nyuruh, Oneng mesti nanya dulu sama Abang, ya kan? Iya, tapi... Bener, Juri. Lu nyuruh anak gue ngelawan sama gue? Iya enggak, Mak. Enggak, Abang yang ngomong. Katanya kalau apa-apa, Oneng mesti nanya dulu sama Abang gitu, Mak, ya. Nah, kalau lu lagi narik, apa dia mesti nungguin lu juga, hah? Kalau lu lagi tidur, kalau lu lagi jalan-jalan sama teman lu, kalau lu lagi mancing, hah? Dia mesti nungguin lu juga. Iya juga, Bang. Gimana dong? Bagaimana jawab? Ayo, jawab. Hah, yang bener lu? Iya. Gak nyesel. Si Ona suka sama Bang Ucup. Hati-hati dong, It. Ya, Ucup. Anu cuma kaget. Bang, kalau Bang Ucup sempet, Ona mau ngajak jalan tuh. Kenapa sih lu, It? Sorry, Cup. Bang, kata Ona muka Bang Ucup kayak Sarukan. Sampai nama Sarukan agak mirip, Mir. Pok, bener kata temennya Mila, mukanya Ucup mirip banget. Kami mukanya Sarukan, It. Bukan kayak mukanya Sarukan, Pok. Tapi kayak pantatnya Sarukan. Tadi Mila tungguin, kok gak ada? Kita habis dari mall. Suka sama Bang Ucup? Kayaknya sih, Mil. Kayaknya Mila mesti rajin-rajin istighfar. Loh, apa hubungannya kalau gue suka sama Bang Ucup sama Mila rajin istighfar? Soalnya, baru sekarang Mila nemuin keajaiban. Nih, minum deh. Makasih ya, Pok. Iya. Oh, begitu. Kalau buat temennya aja, bikinnya cepat. Kalau buat lakinya, mintanya sekarang, dibikinnya ntar, 2 tahun lagi. Itu kenapa? Si Nur kan mau bantuin Oneng. Jadi sekarang lu bantuin bini gue, bikinin kopi buat gue? Bukan, Bang. Bang, nih. Si Nur ngasih pinjem buku buat Oneng, tuh. Bang, lu kira gue bisa pinjem buku? Dengerin dulu dong, Bang. Nur. Bini gue biar kata on, masih ingat cara bikin kopi. Yang dia kagak ingat kalau lakinya minta kopi. Bang, ini buku bukan cara membuat kopi, tapi kiat khusus membagi waktu. Biar Po Oneng bisa ngebagi waktu buat Bang Juri, buat Emak, sama ngurusin salon. Jadi kagak salah kan kalau Oneng baca buku ini, Bang? Tuh, ya kan? Ya bagus. Ya gue sih setuju aja. Yang satu pertanyaan gue. Apaan, Bang? Emang lu punya waktu?
buat baca buku setebal kayak gitu. Jadi gimana nih? Hah? Assalamualaikum. Salam. Waduh, Cuk. Karnaval bukan diadainnya pas 17 Agustusan. Kan udah lewat. Kenapa lu baru dandan sekarang? Bang Ucup, rapiannya sekarang. Bang Ucup harus kelihatan rapi kalau jalan sama saya. Harus jaim, jaga image. Waduh, udah bisa beli baju. Emang udah bayar utang? Loh, Bang Ucup punya utang? Enggak, Bang Juri emang suka bercanda. Dia kalau lagi perlu duit, suka malu ngomong terus terang. Duit. Ah, kebetulan ada, Bang. Pakai, Bang. Ambil, ayo. Saya paling suka sama laki-laki yang murah hati. Siapa itu, Cuk? Oh, iya, Bang. Kenalin teman baru saya. Ona. Neng, ada tamu. Bikinin minuman. Iya, Bang. Aduh, tumben baca buku. Buku apaan, Bang? Nah, lu perlu tahu nih, Cuk. Nih, buku kiat khusus membagi waktu. Jadi, kalau gue udah baca buku ini, ntar gue bisa bagi waktu buat emak, buat Bang Juri, buat salon, sama... Neng, emang ini tabu kudu kelar dulu lu baca buku itu, baru lu bikinin kopi? Lu aja deh yang baca. Kalau udah beres, lu cerita sama gue isinya apaan. Gue gak punya waktu buat baca, ya. Nih, Pok, jadwalnya. Iya, iya, iya. Makasih ya. Lu pagi-pagi udah mau kesini. Ah, biar semua orang tahu kalau kegiatan Pak Oneng di sini nih, ada di sini. Ya. Tapi Pak Oneng harus ingat, Pak Oneng melakukan ini semua harus tepat waktu, ya? Iya, 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 iya. Nur berangkat kuliah dulu ya, Pak. Iya, hati-hati lu ya. Dadah. Makasih ya. Iya, dadah. Mandi, keramas kalau abis gituan. Sholat subuh. Wah, ada di jadwal buang air besar segala nih. Bang, bangun. Udah 6:30. Noh, ini waktunya abang minum kopi. Terus sarapan buat abang udah Oneng taruh di meja ya. Buru-buru amat sih lo, ah. Iya, Oneng lagi pakai sistem time management. Jadi semua kerjaan Oneng bisa efisien dan praktis. Neng. Aduh, sorry deh, Bang. Ini bukan waktunya ngobrol. Ngobrol ntar, jam 10:15. Sekarang Oneng mesti buru-buru ke pasar sama Pominah, ya. Ayo cepetan. Neng. Maaf, Pak Oneng, ada apa? Udah, pokoknya cepetan aja deh, Pak. Maaf, Pak Oneng, kenapa buru-buru? Bentar lagi bunyi deh. Maaf, Pak Oneng, apanya yang bunyi? Aduh. Kagak sia-sia deh, Oneng, buru-buru. Kita tepat waktu nih. 7:45, nyampe di rumah. Tuh. Maaf, Oneng. Ini mah Oneng takut terlambat. Terlambat apaan? 7:50 bangunin emak. Aku udah bangun duluan. Mak, ye, masih 5 menit lagi noh. Tuh. Udah mah tidur lagi ntar Oneng bangunin, ya. Mak, bangun, Mak. 7:50.
Maaf bang. Gimana sih lo? Gue kopi makan belum kelar udah diambil aja. Abang, ini udah jam 7.10, nol lebih malah. Jadwal Oneng padat, Oneng mesti nyuci piring. Nyuci piringnya ntar aja, kalau udah makan. Kagak bisa, Bang. Emang udah jadwalnya, kalau Oneng kagak nyuci piring sekarang, berarti Oneng kagak disiplin. Kak, bikinin kopi, Kak. Kalian nasi goreng dah. Nasi gak ada, Bang. Ya, lu mau makan pisang goreng aja, dah. Pok, kopinya tuh dong. Jangan pakai gula, ya. Lu mau minum kopi pahit, yuk. Iya, Bang. Si Ona bilang saya mesti diet. Biar perut saya gak buncit kayak kodok bangkong kayak perut abang. Waduh. Boleh nyolong di mana tuh handphone? Tolong. Ini hadiah dari si Ona. Biar saya bisa komunikasi terus sama dia, Bang. Pegang tuh cewek, Cup. Emangnya lu serius sama dia? Sebenarnya sih saya cuek aja, Bang. Wow. Tapi gimana ya? Si Onanya demen banget sama saya. Nggak tahu nih, Yusuf pingsan lu sih. Halo? Ini lagi ngopi di warungnya Poleha. Enggak pakai gula, benar kok. Bisa begitu ya, Bang? Namanya juga kebo udah dicocok hidungnya. Ditarik kemana juga ngikut. Ada di kontrakan. Ya sebentar ya, Bang Ucup ambil ini. Ini Bang Ucup matiin dulu ya. Pok, titip handphone ya. Iya, Cup. Lagu. Udah angkat ya. Saya takut, Bang. Udah angkat, kali aja penting. Iya? Halo? Saya? Saya Leha, Mbak. Ucup. Bang Ucup lagi ke kontrakan. Halo? 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 Ya, dimatiin, Bang. Matiin. Cup. Hah? Ada telepon tuh, dari cewek tadi. Siapa, Bang? Gak tau. Ya, halo. Ini Bang Ucu? Enggak, bener. Itu tadi Poleha yang punya warung. Orangnya sih udah tua. Keriput. Iya, ompong lagi. Iya deh. Minta pilih Cuk. Peran hero atau sosok pahlawan bisa membuat. Maaf ya. Neng, gimana sih? Gue kan masih baca, baru ambil. Iya, tapi sekarang di jadwal Oneng mah bukan waktunya baca, tapi waktunya mah nonton TV. Tuh kan? Ya. Tuh. Mak mesti belajar disiplin, Mak. Kalau waktunya nonton TV, ya nonton. Neng. Neng. Apaan sih, Bang? Neng. Ya. Iya, iya. Ntar dulu ya. Mana sih? Ngapain sih lo? Baru keluar segala. Aneh mesti lihat jadwal dulu, Bang.
Yaudah. Ya. Iya, tapi Oneng kagak bisa. Kenapa sih? Kan minggu kemarin lu udah dapet. Masa sekarang minggu ini lu dapet lagi? Ini bukan masalah dapet, Bang. Oneng kan mesti sesuai sama jadwal nih. Ini waktunya tidur. Abang tidur dulu deh. Ntar Oneng bangunin. Itu kapan dong? Ntar, 35 menit lagi. Oneng ngantuk nih, Bang. Waktunya tidur kan? Iya sayang, lagi di kontrakan, tidur, iya, nggak ada siapa-siapa, benar kok, iya muah, muah. Udah waktunya belum? Ya elah Bang, masih 15 menit lagi juga. Ya sekarang aja dapet. Bang, Oneng kan mesti taat sama jadwal. Kalau enggak, ntar semua kerjaan Oneng berantakan. Ya, lu sih kayak dokter praktek. Iya, masih tidur di kontrakan. Enggak ada siapa-siapa. Suara apaan? Enggak tahu, suara kucing kali. Iya. Aduh, ngomong. Love you too. Mwah. Neng. Hah? Udah waktunya tuh. Yuk. Iya. Lu udah siap? Hah? Udah siap. Iya, Neng udah siap. Ya. Ke aja. Ya. Kenapa pakai bunyi segala sih? Nah, ini berarti emang udah waktunya. Udah dulu. Gua gak bisa. Gua kaget. Gimana sih? Ay, cepetan, keburu waktunya habis. Iya, lu jangan masak gitu dong. Ya, keburu waktunya habis, cepetan. Lu gak bisa. Ayo dong, ya. Ya, satu, dulu. 2, 3, 4, 5. Jangan begitu, lu ngapa. Nah, santai. Udah nih, ya. Neng. Oh, Neng. Iya. Cuk. Aduh. Ada apa nih, Pak Haji? Kata si Ona, lo masukin cewek ke kamar lo. Udah Pak Haji, masuk aja, pasti ada di dalam. Coba masuk. Kok Ona begitu sih? Habis Bang Ucup handphonenya kenapa dimatiin? Kalau dinyalain terus gimana Bang Ucup mau tidur? Kagak ada siapa-siapa itu. Udah, gue ngantuk banget nih. Oh, Pak Haji Nasir tidur sini aja nemenin Bang Ucup. Gak boleh pulang.
lagi tidur sama Pak Haji. Ya. Ya lo. Iya. Iya, iya, iya. Saya sedang nemenin Ucup. Iya. Iya, iya. Sebentar lagi saya pulang. Ya. Apa sih? Emak kebangun gara-gara dengerin Becker. Terus? Ya udah tidur lagi sekarang. Berarti udah siap dong. Kenapa sih bunyi lagi? Ya udah berarti waktunya udah habis. Neng, udah subuh belum? Emangnya siapa yang datang ke kontrakan nanti semalam? Si Ona. Ngapain, Cung? Dia gak percaya sama omongan saya, Po. Emangnya si Ona cemburuan, nih? Emang siapa yang cemburuan, Cung? Cuk, kalau gue boleh bilangin, mendingan lo jangan terusin deh sama tuh cewek. Emangnya kenapa, Pak Haji? Cemburunya kegedean. Lu bakalan susah deh, Cuk. Pak Haji, bukannya enak kalau diperhatiin terus? Kalau sewajarnya sih, emang gak pape. Tapi kalau ceweknya si Ucup tuh, sama banget sama bini gue. Lu kalau cari cewek, cari yang kayak Pak Oneng. Orangnya gak bermasalah. Tuh. Itu jangan mikir siapa ya? Oneng telat, Oneng telat. Oneng telat. Neng, lu belum bikin sarapan buat gue? Ini gara-gara nggak ada angkot nih, Bang. Aduh, Oneng jadi belum bikin sarapan. Oneng belum buka salon, Oneng belum nyuci, Oneng bingung sekarang apa dulu yang mesti Oneng kerjain. Kira-kira bikin sarapan dulu buat gue. Apa lu kata, Juri? Apa? Juri nyuruh Oneng bikin sarapan buat Mak. Neng, lu masuk cucian kotor. Allah. Gimana sih, Bang? Kerjaan Oneng banyak banget. Oneng mesti masak air, mesti masak nasi, belum nyetrika baju Abang. Oneng Oon, Oneng sayang, kalau begini terus lu bisa stres, tau? Yeay, enak aja, siapa yang stres? Oneng cuma sibuk doang, katain stres lagi. Ya udah, terserah. Ini semua gara-gara Abang sih. Gue disalahin, lu yang nabrak ember sendiri. Iya, tapi gara-garanya Abang ngajak Oneng gituan. Kan jadi berantakan semuanya. Oneng mesti ngepel juga deh. Ngapain lu? Emangnya nanti diusir, Cuk? Gue mau pindah kontrakan doang, Iit. Biar lebih deket sama si Ona. Cuk, kok Ona tega sih nyuruh nanti pindah? Emang nanti mau jadi cowok sempenannya? Bukannya nyuruh, tapi nyaranin doang. Ngapain lu? Ini, Bang. Gara-gara ceweknya cemburuan, si Ucup disuruh pindah. Yang benar lu, Cep.
Gak salah lo. Lu kan Yusuf bin Sanusi. Masa sih lu cuma nurutin apa kata cewek? Bukannya gitu, Bang. Saya tuh cuma pengen cari suasana baru aja. Biar lebih dapat temen sama tetangga yang lebih respect sama saya. Itu aja. Jadi sekarang ini yang namanya Yusuf bin Sanusi gak bisa diremehin, Bang. Bang Ucup, Ona udah bayarin kontrakan baru buat Bang Ucup. Pindahnya sekarang aja ya. Nah, nanti setelah Bang Ucup pindahin barang-barang Bang Ucup ke kontrakan Bang Ucup, terus anterin Ona ke kampus ya. Yuk, ayo. Ona, sayang. Ona, tungguin Bang Ucup, darling. Bukan dua harling. Cuk. Gak punya cewek, kita ngenes ngeliatnya. Sekali punya cewek, dibudakin. Emang dasar urat juga, Ed. Sebentar ya, Mas ya. Pacar saya lagi di dapur. Anak sayang, ini ada tukang sampah, minta iuran. Kenapa ya, Cop? Saya dihianatin cewek, Pak Haji. Dia takut saya duain. Gak taunya saya yang malah diduain sama dia. Berarti lo gak jadi pindah? Emangnya kenapa, Pak Haji? Harapan gue sih, gue bakal dapat orang yang lancar bayarannya. Lo lagi yang ngontrak. Apes gue. Seneng, lu mau ngebantu Oneng. Cuman lu kudu ingat, Oneng tuh otaknya tetek, pikirannya sederhana. Dia gak bisa nangkap yang macem-macem. Iya, Bang. Juri, idenya si Nurmala bagus. Biar si Oneng belajar disiplin. Cuma daftar kerjaannya terlalu banyak. Nih, gua udah sederhanain nih. Kegiatan harian Oneng. Jam 5 salat subuh, bangunin emak. Jam 5 15 menit nyapu terus ngepel kamar emak. Bikin sarapan buat emak. Terusin. Semuanya kok ngerjain kepentingan emak sih, Mak? Lagi ini mana, Mak? Ada, no. Paling bawah, no. Baca dong. Jam 10 malam, minta setoran bajai sama Bang Juri. Kalau gak dikasih, lu jangan kasih.